Terima kasih saudara Hadi. Dan sekarang saya ingin menjemput hormat Cik Faris Dastan untuk berikan sedikit pendapatan. Boleh bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bonjour. Very good morning to all of you. First and foremost, terima kasih Haji. Jadi ni buat saya kan. Ni kau kan tak payah ni. Sebab Haji dah cakap apa semua. Dah banyak lebar, dah cerita, dah back to memory. Down memory lane ni. Sampai apa semua. Dah masih tak ada tu. Dan saya dah ada hati apa tu. Anyway, benar lah bagi yang dikatakan oleh Hadi tadi. Nanti tenaga. Tuan-tuan dan tuan-puan adalah the chosen one. Millions of students in Malaysia, you are the chosen one. Due to that, hargailah peluang-peluang yang ada, yang telah tuan-tuan dan saudari, saudara-saudari usahakan sendiri, bukan yang diberikan oleh sesiapa, tapi adalah talent-talent dan you all punya usaha all these years, okay? Untuk berada di perantauan, untuk mencedok ilmu sebanyak mungkin, untuk mencedok pengalaman sebanyak mungkin, untuk dibawa balik demi pembangunan Ibu Pertiwi yang tercinta. By 2020 dah nak maju kan. So before that lah, lebih maju lah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Tuan Zaitun dan Dr. Rizal lah. Yang datang daripada jauh. Okay. Ni betul ni, dia kena seberang laut apa semua. Sudi berkongsi pengalaman yang kita di bumi Perancis ni, yang memang dah hargakan ilmu-ilmu dan pengalaman yang sebenarnya calang-calang diperolehilah untuk makluman Kuan Zaitun adalah penerima Queen's Award, the very first Malaysian, kena mesikan. Betul Kuan Zaitun? The very first Malaysian yang menerima Queen's Award di atas pencapaian Kuan Zaitun sendiri dalam bidang yang akan diterangkan. As well as Dr. Rizal dengan kecanggihan teknologi yang cuba menyelami dasar laut, yang akan dipatenkan tak lama lagi, Dr. Okey, tak okay. Mana benda-benda ni semua adalah related, really useful towards the development of our country. So, ambillah kesempatan yang terbaik ni untuk menimba dan berkongsi pengalaman daripada mereka-mereka yang lebih berpengalaman, kan? Tak lupa juga kepada kawan saya, Fadhala Mugad daripada JPM yang sudi hadir pada hari ini. Dan saya akhiri dengan kami berkata, ya, seorang pemerintah kemahiran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Faris kepada. Dan seterusnya, sebelum kita bermula, kita akan menerangkan sedikit tentang sensitivity kali ini. Kita akan mula dengan sedikit sesi introduction yang di mana saya akan menerangkan tentang semua speech yang ada pada hari ini. Dan seterusnya, kita akan sambung ke sesi utama kita, iaitu speech yang akan diberikan oleh Puan Zaitun yang bertajuk Awakening Our Own Potential, yang akan menceritakan sedikit tentang waking up the Einstein dan bagaimana untuk mengatasi
lack of self confidence yang dikatakan, dan bagaimana kita nak memanfaatkan lebih daripada study-study kita. Dan seterusnya, setelah rehat akan disambung oleh talk yang diberikan oleh Dr. Rizal bertajuk Lifelong Learning, yang meliputi topik-topik seperti the importance of learning dan bagaimana kita hendak menerima kekalahan dan kita akan belajar dari kekalahan itu. Dan seterusnya kita akan sambung workshop selepas short break. Dan workshop ini ada beberapa station yang saya akan terangkan nanti sebentar. So saya akan mulakan sedikit tentang speaker profile kita. Saya akan mulakan dengan Puan Zaitun. She all know Puan Zaitun adalah current president of the Malaysian Postgraduate Association. She has been appointed as a University Malaysia Terengganu Economic Staff since 2004. Prior to this, she had served in the government of Malaysia as an education officer since 1986. Mrs. Nur Zaitun Yahya obtained her degree in Bachelor's of Technical Civil Engineering from the University of Technology Malaysia in 1993 and Master's degree, Master's of Science in Civil Engineering in 2002 from the University of Malaysia, Science Malaysia. Apart from that, she has also obtained a certificate in Islamic Studies from the University of Technology Malaysia in 1993. Currently, Nur Zaitun Yahya is pursuing her PhD studies at University for Transport and Studies, University of Leeds. She is also awarded with the University of Leeds Teaching Award, the Teaching and Training Program, which is accredited to the High Education Academy of United Kingdom Professional Qualification. Her area of expertise are in the field of air pollution issues, management technologies, monitoring, controlling, and modeling, in particular related to particulate matter and particle number counts. Basically, current studies on the spatial and temporal of PNC, nanometer to ultrafine device, in particular at the restricted and different geometries to carrier for boundaries in urban environment. She explores the latest methods to analyze from her Bachelor of Technical Civil Engineering in 1993 and also from the Bachelor of Technical Civil Engineering. Air pollution data using an open source program, which is called R, and exploring new approach to understand the variability of the PNC by using outstanding statistical boosted regression tree analysis and modeling. Married to Mr. Fakhruddin Ishaq with unforgettable children, Nur Izzah, who is currently studying at UNITEC, Zatul Ifah, Abdullah Azam, Muhammad Al-Fatih, Nur Kristina, and Abbas Azizi, who have been very understanding. Mrs. Norahia and her team in ITS won the prestigious Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education for the year 2009 assessment recently. It was reported by the Malaysian newspaper that she is the first Malaysian to ever receive such award. She participates in and is active in many international events and training throughout her involvement in combating air pollution issues. She is also a certified trainer for the World Bank Institute in Urban Air Quality Management since 2005. Apart from that, she has also received many international awards, such as Grade A Award from the Eastern Asian Transportation Science Society of Japan in 2008. She was also invited as a keynote speaker as one of the well-respected research center in Europe, the National Environment Research Institute Conference in Copenhagen, Denmark in 2007, and her talk was about the Southeast Asia Air Quality Measure. In her research area, she was accepted to be one of the foreign speakers at the 15th World Clean Air Pollution Congress, Vancouver, Canada last year. She has been awarded with many travel awards, such as from the Aerosol Society of UK 4 times, and from the Royal Academy of Engineering, UK, to attend and present her research findings locally and internationally. As a member of the Malaysian Society
Pada Zaitun was partly the founder and the first president of Malaysian Postgraduate Association, MPA, UK. MPA is a well-respected academic-based society in UK and Ireland since 2009. The latest contribution was assisting EM to chair the meeting between the Ministry of Higher Education Malaysia, High Consulate and Ministry of Learning, Higher Learning Officer students, and guest at Malaysian Hall. As a member of British Society, she registered as a volunteer director with the Hunslet Hawks Learning Centre and Leeds United Learning Centre, Education Leeds on her spare time. Apart from that, she is also a member of Majority Officers in Ireland, MSN, Malaysian Student Committee of Leeds, MSCL. She is expected to give a speech to Malaysian students at the High Commission at Malaysia in Paris, which is today, in France. And now we have a short video. Paris Jazlan, student advisor JPA di France. Pencerama jabatan yang saya hormati juga Dr. Rizal, Presiden Masa, Abdul Hadi bin Azman,
penuntut-penuntut Malaysia dan juga semua yang hadir pada pagi ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertamanya saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua, terutamanya kepada pejabat kedutaan yang telah mengizinkan dan juga menjemput secara rasmi melalui Pusatan Pelajar Masab untuk membawa saya ke sini dengan harapan yang saya rasa juga besar, tetapi lebihnya adalah kepada perkongsian pengalaman saya dan juga apa-apa yang mungkin berkaitan yang boleh saya kita kongsi dan bantu pelajar-pelajar di France. Jadi pertamanya juga saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT juga yang tidak terhingga membawa saya ke sini dan juga kepada semua yang menyambut saya di airport semalam sebab bila saya dapat sampai ke tempat ini hari ini dengan baik. Alhamdulillah, weather pun tak banyak beza di UK dengan sini. Jadi cumanya saya baru di France in term of system. Saya tak biasa dengan sistem, biasa dengan British, English. Tapi hari ini French. Bahasa pun memang tak tahu langsung lah bahasa. Tahu Messi, apa? Messi. Jadi saya agak sedikit kekut bila ada rostrum sebenarnya. Sebab saya pecara universiti, mesti tengajar. Rostrum ni memang ni, kadang-kadang kita rostrum tinggal kita tunjuk. Jadi the way saya akan present bukan dalam bentuk begini. Mungkin saya terpaksa juga dalam video dan juga menggunakan ini. Is that right? Jadi kepada semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi datang. Daripada saya dengar tadi daripada all over the France kan datang. Okay, jadi itulah tak perlu saya perkenalkan diri. Dah detail pun tadi saya kan tak perlu baca semua pun tidak mengapa tentang diri saya. Okay, seperti mana itu, okay, kita terus pada slide seterusnya. Okay, jadi pertamanya saya rasa sebagai rakyat Malaysia, saya biasa lah memulakan rasmi. Sebab saya ni Presiden Postgraduate Association of UK, so rasmi kan. Jadi kalau selalu kami lah program rasmi, kami mulakan dengan negaraku. Sebab nak awake kita ni, nak bangunkan kita ni, kita memang kena bangun, kena balik berpijak siapa kita dulu. Jadi selain daripada kita sebagai seorang Islam, sebagai kita mahu tengok kita adalah rakyat Malaysia. Jadi Encik Faris, boleh kita nyanyi lagu negaraku untuk adik-adik ni? Mungkin dah lama tak nyanyi lagu negaraku. Jadi sekadar untuk lagi semangat. Okay? Jadi boleh? Okay. Saya lagi. Sama-sama nyanyi macam SMT pagi. Thank you.
jadi ada institut Farnsworth tadi selain apa institut yang terbesar di Eropah dalam bidang ini dan dikatakan the world leading in transport studies. So kita ada 40 PhD student in the ITS dan kita punya ITS kan, terpaksanya ITS dan saya adalah salah seorang daripadanya yang total kita ada gelar 5 orang. Jadi pada tahun ada award tu, 2009 tahun award Queen yang tahun assessment that year. Jadi kita ada 40. Jadi competition very high, mana memang compete. Saya dipilih untuk bersama menerima award Queen itu ada satu pemilihan itu juga sudah melalui satu proses yang sangat sangat ketat lah. Memang susah sebab kita ada 40 orang tu kena compete sampai siapa yang dia dipilih. Jadi pemilihan itu banyak faktor lah saya tak tahu, tapi di antara faktor yang dilihat adalah research kita motion as a PhD student, academic, academic activity, research publication journals, all those lah activities selain daripada lain-lain, pengajaran seminar dan sebagainya. Juga saya nak share juga semasa saya buat PhD itu, semasa tahun assessment itu saya juga adalah apa kita panggil representative, PhD representative, daripada 40 saya dipilih sebagai ketua, ketua darjah. Masa mula ketua darjah ini kita ada ketua yang ya deal dengan department yang attend meeting-meeting department dan sebagainya. Jadi it's a big challenge. Actually kalau student dan challenge, saya ini cerita ini baru nak sharing ya. A big challenge saya pada masa 6 bulan pertama itu dan sebagainya. Tapi kita Melayu, Muslim, kita perempuan berada dalam yang 40 orang tadi yang all over the world. All over the world. So macam mana nak bawa diri kita, macam mana nak position diri kita strategically supaya kita sebenarnya diterima, orang tidak tengok kita asing. Ya, orang yang kita daripada sudut yang mungkin daripada sudut yang tidak begitu tepat tentang kita dan sebagainya. Positioning itu sangat penting pada peringkat awal saya di sana dan akhirnya entah macam mana dia nampak boleh ikut memimpin dia sebagai itu pun juga bicara juga bukan mudah untuk mengelola kan PhD students yang daripada all over the world with different background, different culture dan sebagainya. Itu dah bicara. Jadi ini disemak research, saya tengok nanti mungkin boleh back later boleh mandi. Go back to the slide. Dekat gambar tadi pun empat orang yang di atas tadi pun saya seorang perempuan yang lain semua bidang transport ni memang bidang lah banyak lagi. Dan kalau nak kenali saya boleh tengok blog ni. Kalau klik blog tu. Okay, blog tu. Ada, ke bawah lagi ada macam-macam lah. Macam-macam dulu saya ada. Saya ada box, sebelum itu. Ada di Canada ada dari World Congress. Saya dipilih sebagai ahli panel forum di World Congress. Di sana yang mana terpilih mewakili bukan mewakili negara tetapi mewakili benua. Orang yang pergi ke World Congress adalah yang layak untuk mewakili benua dalam meeting itu. Jadi saya pada itu pada masa itu dipilih mewakili forum yang mana representing institute. Tetapi saya juga berjumpa dengan pegawai daripada Asia sebagai kita di group discussion di sana as Asia. Sebab saya memang member of Asia punya Clean Air Asia. So, ini part of my activity lah. Banyaklah dalam ni kalau saudara-saudara tengok kan, saya punya activity. Dan di sana, di sana bagi itu adalah saya menjadi chairman for the 2009 conference UNT yang saya tengah itu, MSD, Rich University, Postgrad. Kalau itu di situ adalah macam tadi lah, dia punya macam-macam gambar cerita tentang daripada mula sampai ke akhir persidangan tersebut. Masa itu Encik Ahmad Nazri Sulaiman Dua JPA adalah menjadi pengarah dari SD. Okay, back to the slide. Ini cerita-cerita dulu. Mulanya berita harian tentang Philippine University Award. Mungkin saya, sebab ada ramai tanya tadi. Tadi kita pun tanya, saya cerita itu dulu kot supaya menjawab sedikit tanya-tanya. The Queen Anniversary Award. What is the Queen Anniversary Award? Queen Anniversary Award ni adalah award yang di for higher education. Dia memang untuk kategori higher education. Sebab Queen Award ni ada banyak. Ada banyak jenis kategori. Ada untuk kategori macam Jimmy Choo dulu tu dia dapat kategori industri, kasut dan sebagainya. Ada yang kategori macam-macam lah. Macam sultan kita kan ada banyak kategori award. So, in this coming area ni adalah on higher education and research. Jadi kategori adalah kategori itu. Jadi apabila dipilih tadi daripada institut untuk dipilih saya, setelah disaring oleh peringkat institut, dinamakan oleh Vice Chancellor, ada nama oleh Vice Chancellor, dan juga untuk saya dibawa ke Buckingham Palace itu syarat dengan
pelbagai tapisan. Ini saya berkongsi dengan sebagai rakyat Malaysia yang menyanyi lagu negaraku lah ya. Menyanyi lagu negaraku tadi. Dipilih syarat dengan tapisan. Nak masuk dalam istana itu bukan macam boleh masuk desa. Faham aku kan dengan kita yang macam ini memang syarat dengan pelbagai pelbagai tapisan keselamatan itu ini dan sebagainya. Dia boleh diterima. Kalau tengok balik slide yang dia tuin tadi, dia ada card. Macam kalau kita cerita Melayu zaman dulu, tak tahu ada dia kan ingat dah cerita Melayu zaman dulu yang macam tu. Mohon raja apa benda tu dia kan cerita Melayu kita. Saya orang Hakua kan ya. Macam mana orang baik dia. Raja panggil mengajar kan. Jadi kalau you balik kalau slide tadi kalau ada masa tengok balik baca belanja dia punya ayat itu memang arahan saya ni diarahkan menghadap Queen. Ha, dia punya arahan gitu. Jadi memang besar sebenarnya maknanya itu kepada rakyat Malaysia sehingga bila berita harian dengar je dia kata oh dia terus menelpon saya dan nak masuk ke khabar dan sebagainya. Jadi saya tak payahlah dalam berlainan pada saya tak ada lampu sangat tapi rupanya Cik Baris dia pergi telefon dia pergi check dekat ni akib negara oh tu dia buat buruk dulu dia takkan telefon saya terus tapi dia pergi check dekat akib negara yang simpan tentang maklumat-maklumat ni negara rakyat Malaysia lah. So dia kata rasa 20 tahun ke belakang 20 tahun sajalah tak ada lah belakang lagi tidak ada yang dapat kategori tidak ada dalam rekod negara dia kata yang pergi ke bahagian Palace untuk menerima award such award. So with that dia kata saya dia dipublish dalam surat khabar kalau ada masa tengok balik adalah dijangka ini adalah rakyat Malaysia pertama pada 5 Februari itu dia kata gitu. Adalah dijangkakan ini adalah merupakan rakyat Malaysia pertama sebab dia tak berani ya terus dia kata adalah rakyat Malaysia pertama sebab dia kata nanti ada orang klaim dia dipublish itu. Tapi saya pun tunggu-tunggu, saya dah berdebar dia tunggu-tunggu, tak ada apa-apa pun nama seminggu-minggu sehingga hari ini pun tak ada siapa boleh bantu bangun mau itu balik so, saya serah apa semua. Jadi jadi mungkin benar rumah lah. Jadi akhirnya saya pada hari ini juga di mana-mana saya berselamat, saya selalu merakamkan ucapan terima kasih kepada pelajar Malaysia dan juga kepada kita juga patut berbangga. Bukan saya tidak, siapalah saya terbangga. Semua saya juga terfikir kenapa saya dipilih sebab bagi saya sebagai rakyat, bila kita mendapat sesuatu itu kalau kita sebagai rakyat Islam, kita kena bersyukur dan aku patut kita sembah dan sebagai hamba Allah SWT. Dan kalau sebagai rakyat Malaysia pula, kalau kita dapat macam itu, mesti ada di sana saya kena menyumbang. Rather than alhamdulillah saya dapat beasiswa dalam FUK kerajaan beri kita beasiswa macam Ana Razika ada di sini juga dapat beasiswa mendapat belajar. Jadi apa? Kita fikirkan apa nanti nak sumbang kepada as a contribution kita kepada negara untuk membangunkan negara dan dalam pelbagai bentuk. Jadi cabaran sebenarnya kita dapat tu lebih besar. Serupa juga, you all yang datang ke France ni yang saya nampak memang dia totally different dengan UK dan dia ada dia punya apa kelainan dan keunikan dan juga dia punya kepakaran yang tersendiri yang memang hebat di France kan masing-masing dan sistem pembelajaran yang berbeza yang banyak yang di France itu banyak memang boleh di pelajari dan nanti bila balik ke Malaysia boleh menyumbang sesuatu yang bermakna kepada negara kita untuk memajukan negara sebagainya. So, start saya, introduction dah habis, saya tak boleh tu, dia sekadar tengok jadi, tak payah mana kalau selepas ni, kalau siapa nak tengok je lah link-link saya berita harian yang berusaha. Dan seterusnya, kita tajuk yang diberi, baru masuk tajuk yang diberi. Tajuk yang diberi adalah apa? Awaken. Yeah. Untuk lebih kurangnya kita nak katakan apa tu? Awaken, awakening our potential. Kita ni nak membangunkan potensi yang ada pada kita. Jadi pertamanya saya berada di sini, saya dengan rendah hati sebenarnya merasakan Dr. Rizal pun tajuk sesuai untuk menerangkan tajuk ini dan juga yang lain-lain pun pada saya bukan calon-calon orang di hadapan saya. Saya tidak akan saya terbaik. Jadi cuma kita hari ini buat sharing saya share dan you all nanti boleh share untuk bagaimana kita nak bangun. No point kalau hanya saya saja bercakap di depan tapi yang di belakang sana dia dengan dunia dia kan. Jadi kita tak bangun. So kita kalau boleh nak share. Okey, yang ini saya tengok. Pertamanya tadi kita kata kita pertama kita dengan bersyukur eh. Kita dengan bersyukur kita dipilih oleh JPA alhamdulillah ke sini untuk belajar. Dan tadi bapa dapat bawa ni Faiz.
student kat sini dalam 482 dia. 482 dia sebab for post-grad post-grad dalam dalam belas lah. PhD. Tapi yang lain ni macam student JPA ni dia straight sampai post-grad master lah. Kita yang beberapa contoh, saya ingin bertambah cerita di kita. Ini contoh, Profesor Stephen Hawking, Profesor in Mathematics. Dia yang cacat, semua tahu saya rasa. Yeah, tahu dia, dia adalah seorang yang cacat. Walaupun normally, dia sebenarnya dilahirkan normal. Saya dulu ingatkan pun, mungkin dia daripada cikgu, mungkin dia memang lahirkan normal sampai umur dia bukan 20-20. 20-21 dia, dia dapat penyakit, penyakit disease, sampai dia katakan disease dan sebagainya. Akhirnya dia cacat. CV ini juga adalah buat daripada Queen. Tetapi dia hanya manage to score up to 15 words per minute. Kita cuba kira, tak nak kira pun berapa satu minit berapa dari keupayaan kita orang kan. Normal, kita normal kan. Tak kira lah berbangsa pun buat jadi, menjadikan kita memang Masya Allah, memang sehat dan sebagainya. Kita dalam masa ini. Dan juga, ini ada sedikit berita kami daripada UK, seorang pelajar kita ahli Malaysia Positif adalah pelajar terbaik di UIM, namanya Aizah Sofia. Umur dia sekarang 26, bukan 24 tu, juta dulu. Dia adalah pelajar kanser, sakit kanser. Dan dia dapat kanser pada umur dia 14 tahun. Dia tidak ada PMR. Dan bila dia kanser tu, umur 14, 15 macam tu, dia pakai dipotong. Memang potong, tukang bawah dia. Dipotong, jadi dia dapat juga result bagus dalam SPM. Akhirnya masuk UIA. Dan akhirnya mendapat menjadi pelajar terbaik UIAM. Dan sekarang dia berada di Glasgow University buat PhD dalam something disabled. Ada detail saya tak tentu. Jadi betapa orang yang macam ni tu bersungguh-sungguh kan. Kalau buka dia punya web atau dalam Facebook dia, kalau you all add Aizah Sofia, ada dia. Jadi, I believe my life experiences inspire other people. Walaupun dia macam tu, tapi dia gigit, dia tambah. Bayangkan dia nak belajar, dia duduk kat macam mana dia nak move daripada recommendation dia tu kan ke university. Terpaksa duduk dengan bilik yang tertentu. Lama di England, kalau di stable ni lagilah dia ni kena banyak padahal saya ingat nak dapat visa pun Aizan susah nak dapat visa sebab banyak perkara kerajaan kena ambil tahu dari sisi keselamatan dia macam mana nak handle dia sebab tapi dia tetap tabak. Dan dia dapat betul apa pengajian juga ditambah oleh United Nations UNET dan sebagainya. Kemudian betapa beruntungnya kita insan yang kena rehat, kita duit banyak. So apa lagi? Allah dah beri akal fikiran yang baik. Allah dah beri apa benda, all those facilities. Kita ada lagi kerajaan Malaysia, bapa ayah kita di pejabat kedutaan ni tempat berlindung, bernau, bertaut kita rakyat Malaysia di di mana kita berada. Apa kita rasa ada setengah negara tidak ada. Saya fahamkan di UK pun bukan semua negara ada MSD. Di UK kita panggil National Student Department. Sekarang sudah tutup kepada Education Malaysia. Dia ada department, dia ada pengarah dia dan dia ada ramai staff. Kalau di sini, saya tak pasti di sini dia mungkin bawah kedutaan tu dia ada berdua JPA. Dia ada group. Dia bukan dia bukan department. Look after the whole Malaysia. Dia macam tu. Besar lah tengok tu. Besar dan luas. Jadi kalau begitu kita tak bersyukur sistem yang ada. Mana begitu begitunya selain daripada kita sudah pilih begitu ni kerajaan sudah hantar kita sini dan tidak membiarkan sendirian. Dia masih lagi ada muat. Dan juga kita untung ada persatuan. Persatuan masa, persatuan yang berdaftar dengan iPhone dan juga dan macam tu. Di mana pun kalau di China kita persatuan kita berdaftar dengan Malaysia Student Department.
untuk kita berinteraksi dan sebagainya. Okey, cuma satu lagi berita sedih. Oh, sedih. Untung kita kongsi. Betapa kita ni beruntung pada hari ini sehat walafiat. Cuba teruskan. Siapa kisahnya Nur Farihan Munshidi? Jadi Nur Farihan kisahnya ialah dia ni adalah pelajar berusia 18 tahun. Anak keempat pasangan yang buat PhD. Baru-baru ni saja dalam kurang 3 minggu dia kemalangan jalan raya. Kereta langgar, tercempak, bok, terus koma. Dan hingga hari ini dia koma. Daripada mula dia itu hingga hari ini 3 kali operate. Operate ni saya kata macam pakai cekok dan dia punya tu. Daripada sini sampai sini buka 3 kali dan dia masih lagi tak sedarkan diri. Wah, dia adalah sebenarnya adalah pelajar terbaik college A-level dia sekarang dan sudah mendapat beasiswa untuk belajar nanti daripada kerajaan UK sendiri. Dia scholarship, full scholarship. Which saya dengar scholarship itu sangat berprestij. Jadi kalau pelajar terbaik, GPA pun belum tentu boleh dapat. Pak Farihan memang sangat baik. Tapi Pak Farihan tak ada dalam gambar tu. Dalam gambar tu hanya ada yang bakir itu, ibu hanya Haji Asman dan belakang itu ayah dia Haji Murshidi kami melawat. Melawat dan kami apa memerlukan sedikit bantuan kepada ini. Jadi saya juga pada hari ini sudah selesai nak berikut dengan masa untuk sekolah ini. Kan, mak dan keluarga tidak mengharapkan wang. Saya juga bukanlah masuk dalam soalannya. Tetapi sebenarnya dia tidak mengharapkan wang itu sangat. Tapi dia lebih mengharapkan supaya kita berdoa supaya Farihan akan sehat dan sejahtera kembali. Tetapi saya rasa kalau agak sukar juga dia kembali. Lamalah kerana kalau dia dah waktu. Okey, jadi betapa kita ke syurga. Itulah, okey. Nah, jadi bagaimana kita yang sehat walafiat teruskan sehat walafiat dan sebagainya, apa yang boleh kita buat atau apa yang patut kita buat. Sebelum saya teruskan juga, saya membaca ini. Tak tahulah yang you all pernah membaca story of experience. Saya pun nak ini sekarang selingan-selingan. Saya pun nak tahu kalau Adi ini daripada mana? Which part? Saya nice. Mana? Adi ini? Adi ini? Ni ke depan, ni ke tadi ya? Ni tadi. Sekarang lagi yang lagi jauh, ada yang daripada Nancy? Nancy? Kalau bisa dibuang pun siapa? Nancy. Nis. Siapa ni? Seorang. Jadi lagi yang jauh-jauh, apa lagi jauh-jauh? Itu Riau. Mana tu Riau? Ini panggil apa ni? Ini panggil apa ni? Klemo. Memang besar bandingnya. Jadi jadi besar. Itu cabaranlah saya. Memang cabaran ini memang cabaran budaya, keadaan situasi itu, seorang diri dan sebagainya. Tapi saya rasa ni semua dah boleh adapt. Kalau dah 7 tahun, memang dah boleh adapt. Dalam lama sistem dia berbeza. Dan kalau dia ada kita tu, kita record learning and as a basic learning process sebagai satu basic yang digunakan pakai GP. Dia macam ni. Kalau di sini, you all mesti merasakan sedikit culture shock kepada kalau adik-adik. Ada tak di Mesir? Ada Mesir? Mesir? Tak sampai? Oh, ini patut kena punya hadiah nanti. Saya juga ada Mesir. Mana beg-beg hadiah saya untuk sampai tak sedap. Oh, dia datang untuk preparation setahun. Kalau macam di orang UK, dia di Malaysia persediaan kedua tahun datang. Tetapi sistem dia tak banyak beza bandingkan dengan Malaysia. Cumanya yang ada berbeza UK yang masa ada yang budak-budak yang baru datang, ada anak yang baru datang itu, pelajar yang baru datang, dia ada segi method of assessment. Pembelajaran itu dan ada method of assessment itu yang dan juga dia punya aktiviti oral. Dia berbeza sikit dengan apa yang kita guna pakai hari ini. Dalam falsafah pendidikan jari. Saya sendiri dilahirkan daripada ini. Falsafah pendidikan jari, sistem jari. Macam mana kita punya pembelajaran KBSR, KBSN dan sebagainya itu. Dan kalau hari ini cuba kita bayangkan, kalau saya bandingkan anak saya yang belajar dulu di Malaysia dengan yang sekarang di UK, tengok beg saja pun sudah berbeza.
Oh, kalau Malaysia, bagnya berapa kilo mah? Ha? Adik-adik? Adik-adik? Siapa nak pakai? Ha? Ha, ya? Adik-adik Malaysia? Ada pergi sekolah adik? Oh, tapi anda tengoklah adik-adik orang ini siang tak payah besar kan dengan homework dan pergi dan sebagainya. Kemudian ada tuition itu ini dan sebagainya. Dan memang kita punya orientasi pendidikan begitu. Bertahun-tahun kan, dan tak perlu saya detail itu. Tapi kalau tengok dia pasal dengan ini, kalau you terus pada next slide, co-planning ni dia ada cycle dia lain. Daripada macam mana dia menilai, bagaimana aktiviti itu, terjadi, bagaimana dia punya do, compute, reflect. Jadi ini adalah proses pembelajaran di United Kingdom. Sedar tak sedar, bila belajar di UK, jadi anak-anak di sana tu memang dia kenal ini. Dia sedar tak sedar aje. Dia memang banyaknya kepada observation, dia tengok apa kita buat dan sebagainya. Dan in the end, dia buat satu email, dia akan dinilai melalui sistem ini. Okay, jadi dia akan tengok pelajar kita tu baik, tak baik, cemerlang, tak cemerlang dari banyak aspek. Jadi tidak hanya on academic ataupun pencapaian final exam. Tetapi final exam pun soalan yang dibuat itu juga dia kalau kita tengok Bloom Taxonomy, pernah dengar tak Bloom Taxonomy? Saya ni bekas guru dan sekarang juga saya sedang sebut tadi saya sedang mengikuti dari what you call the University of this Teaching Award accredited to Higher Education Academy. Jadi di situ juga belajar bagaimana mereka membuat soalan. Jadi pada saya mungkin boleh reply sini sebelum you all datang UK sebagainya, selain daripada mengikuti program-program persediaan itu ini dan sebagainya, kena tahu juga apakah sebenarnya method assessment yang akan menilai. Kita pernah tak terfikir method dia tu, apakah kaedah-kaedah. Jadi banyak yang tak lah, kalau macam kok ni dia ada kalau list universiti tu, sebab saya tahu lah rahsia-rahsia, sebab saya join dia ada teaching learning tu. Jadi bila belajar teaching tu dia ada, kita discuss macam mana nak assess tu dia, kalau buat projek ini dia banyak, macam sampai to upstand dia dapat A, kalau dapat B atau macam mana dan sebagainya. Dan dia ada 20 method of assessment which saya pun kata pasal itu juga boleh tengok dia punya method assessment, saya pun rasa boleh capai ke tidak. Tapi kita kena tahulah, it's advantage kalau kita tahu kita ni, pencara kita ni nak tengok kita dah expect apa. The more kalau di class ni banyaknya engineering kan, technical medis lah. Kalau di UK tu kalau berceramah macam ni banyaknya memang medis student. Nah, di sini technical. Jadi kalau technical tu mesti tahu dia punya aspect of what, dia punya expectation. Jangan terus ke master degree kan, dia tak ada itu. Okey, dan JPA ini apa yang dia master terus? Dia memang terus jangan boleh masuk juga masuk. Okey. Tapi semua okey ke? Semua okey. Jadi dia punya communication pasal fast ke pasal French? Mungkin balik je. Jadi kalau balik tu boleh lah. Mereka faham mana JPS lain daripada apa? Dapat orang punya graduate dan tujuh ni, you boleh dapat kereta bahasa English, boleh whatever. Sebab kan ni bahasa yang baik, dia banyak. English pun limited kan? Kalau pergi ke Eropah ni, English tak lah. Banyak bahasa je. Hanya di England. Di Jerman sebagainya pun tak tu. Dan kalau kan boleh sampai ke Afrika dan Perth, mana sebagainya dan sebagainya. Okay. Ini pasal apa aku kalau tak tahu? Jadi sistem kita ni daripada umur kita berapa tahun? Tadika, kanak-kanak nyanyi lagu dengan kanak-kanak sampai besar, sampai SPM tadi kan? Ramai semua sampai SPM. Inilah kita kasihkan. Mana jasmani, jeli, emosi, rohani, intelek dan kemudian itu aspek-aspek yang di asuh dalam proses kita di belajar di Malaysia tu. Sedar tak? Sedar. Jasmani kita, mana kesihatan kita, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi yang banyaknya mungkin di sini yang intelek, yang sife-sife, yang diajar menghafal dan sebagainya. Hingga kalau di UK, orang katakan, UK ni sistem matematik jalan tak lah sebab tak dengar apa anak menghafal sife-sife kan. Dia memang tak ada sife-sife di sana, tapi dia lain konsep dia punya mengajar. Saya kata kalau dia nak ajar perimeter apa? Kulidik tu je mula. Saya ingat dalam volunteer dengan Leeds Education, saya pun mengajar orang budak kecil tu. Dia nak ajar dengan konsep perimeter dekat seorang budak. Saya perlu Muslim menggunakan 3-4 approach. Gini begitu soalan ni hingga akhirnya budak tu, oh faham, itu adalah perimeter. Siap pergi pula ke turun pula ke Padang, ukur perimeter, bolak-balik, bolak-balik. Saya bawa tu, bawa tu, bawa yang apa?
dia punya nak maknanya bukan hanya teori, bukan yang apa-apa-apa gitu, tapi hands on memang dia lebih sampai dekat step dia bagi buat apa. Jadi saya big challenge lah, big challenge. Tapi tak apalah, kita yang diberi peluang untuk ni melihat dunia itulah diharapkan balik dapat menyumbang kepada negara kepada kita. Kan hanya pandai juga ni. Yang inilah yang sebenarnya yang kita lebih muda. Success is a journey. Success is a journey. Tidak ada pengurusan mana bila sukses sampai yang kita capai, maka lepas itu kita pun berhenti. It's a journey dan perjalanannya boleh jauh, boleh pendek. Dan juga mungkin juga boleh look sampai sini ada di komputer je, yang programming ada sini. Ada Osman yang pun nak tanya lah. Ada yang sini yang semua engineering ke? Selain saya pun tanya selain dari engineering lah. Selain dari engineering. Business. Bio. Business. Geo. 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 Train ni laju. Itu pun dah advance dah. Dengan IP dia memang laju-laju. Okay, jadi have a big picture of 7 steps to success. Saya buat secara umum kan, tidak hanya on education tetapi adalah untuk kehidupan kita. Bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang berjaya secara umum. Benda ni boleh apply dalam kehidupan kita, tak kira apa agama, bangsa ataupun negara. Semua boleh pakai ya. Sebab kita nak menjadi orang yang berjaya. Berjaya di dunia dan juga berjaya seterusnya. Whatever belief lah boleh seterusnya. Jadi pertama kita mesti have a dream. Yang mungkin dia kata dream lah. Tetapi kalau bahasa itu kita kata mesti ada matlamat. Matlamat hidup. Matlamat yang kita nak capai dalam ni. Kalau you datang ke pas ni, Angkau panggil apa? Ada aim. You ada aim in business? Balik mau buka business? Nah, actually business untuk skill general. Tadi saya kena berhenti finance or accounting or national. Nanti dia sibuk. Kita tanya, saya nak tengok.
Masuk hati, ada suara kecil. Penting ya, namun juga tuh. Kami apa kurangnya? Kalau kami apa kurangnya? Rasa kurang ya? Kalau dia rasa kurang ya? Bahkan dia memang tu. Okay. Ini kan ada dua ni. Kalau malu dengan kita kawan ini. Ini kan kawan lah. Aku lagi ni kawan. Okay. 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 Hello. Kabur. Dia tak buka.
Jadi ada untuk dia supaya awak tak tidak mengaduk. Okey. Nama ayah sekarang? Nama tadi? Tunjuk saya nama? Saya yang you tulis tadi? Hafiz bin? Ismail. Okey, bin Ismail. Terima kasih Hafiz sudah melakukan ayah di semalam. Sebelum semalam bila? Bulan dulu? Ramai lagi ada. Percaya kau tak banyak. Okey, jadi maknanya satu yang saya nak ingatkan juga pada pagi ini adalah bagaimana kita perlu mengingati ayah dan ibu. Terutama bila nama kita ditulis itu. Saya dulu pun stress juga. Bila masa tulis nama, selalu kita Nur Zaitun. Nur Zaitun saja atau Nur saja. Kita selalu lupa nak tulis nama ayah kita. Tapi kalau macam Chinese selalu dia ada tiga itu kan nama family name. Jadi kita kadang selalu lupa bila sebut nama, lupa menyebut ayah dan ibu yang melahirkan kita. Jadi selain daripada kita tadi JPS, selain daripada itu, ini dan Petronas, sebab kita jangan lupa kepada ayah dan ibu yang telah apa? Yang telah? Yang betul yang melahirkan itu. Yang membesar tu bila dah lahir baru besar. Betul? Baru besar melahirkan. Untuk melahirkan kita dan juga mendidik, mengasuh tadi bawa pergi balik, bawa beg. Ni lahir dari KBSR kan? KBSR ramai, KBSR tu memang banyak beg. Buku latihan, buku kerja, buku. Kalau karangan tu bahasa Melayu ada berapa 2-3 buku kan? Itulah mak, ibu, ayah yang sudah sabar, yang sabar dengan kerenah itu dan melahirkan yours ni. Alhamdulillah. Jadi, dream tadi. Okey, itu saja sekadar itu ya. Mengingatkan ibu bapa kita yang telah mengasuh kita. Dream. Apa kita punya aim? Kita punya aim jangka panjang, matlamat. Siapa nak share? Oh, saya ada ni. Belanda siapa? Okey, siapa yang senang Belanda? Saya tak kira. Siapa yang senang Belanda sini? Kalau orang Belanda dia tak pandang, dia tahu harganya berapa. Tapi ini lebih baik daripada yang France punya yang boleh beli satu buku pun, lima buku. Okey, siapa apa soalannya tadi? Amat ramai itu, siapa nak share? Siapa nak share? Ini pun sudah malu-malu, sama-sama ni. Kita sama-sama dalam satu darjah hari, mesti satu pula. Saya memang style macam ni. Sebab saya dilatih tadi, kalau sebut, saya adalah certified World Bank Trainer. World Bank ni adalah dilatih daripada World Bank Institute itu, melatih saya menjadi jurulatih yang ada certificate, yang dengan itu saya layak untuk memberi training dalam bidang saya all over the world. Jadi saya dilatih tu, saya berdiri, saya punya mata dan maksudnya saya senyum dan sebab semua saya pelatih dan saya telepati semua ni. Tak ada yang ngantuk pasal menari tu. There's a standard for the world community world punya trainer. So bukan senang kita dapat main world trainer punya trainer. Okay, sama punya tu, kamu siapa? Saya nak dua orang lah, satu lagi lagi tunggu panas. Saya siapa anda lah? Dia boleh cakap dengan saya apa tu? Lagi dia? Laki dulu kumpulan, laki dulu lah. Muhammad Fahmi. Mana Muhammad Fahmi, dari mana? Okay, apa yang ini, Muhammad? Jadi aeronautical engineer. Itu shock. Kemudian nak jadi jurutera. Bila tu? Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Sekarang tahun? Boleh kita beri dia ni? Boleh. Berani ya? Dia kira berani ya? Okey. Sampaikan. Okey. Selamat datang London. Okey. Yang perempuan, saya challenge perempuan. Volunteer. Tepat kata cepat. Kalau anak saya, kalau dekat UK, dekat classroom saya yang bincang dengan volunteer tu, bila kita sampai tangan dia, apa boh? Memang mungkin dia nanti memang berani. Sampai terlalu boh? Tapi kita ni sangat Melayu kan, sangat Melayu tadi pun nyanyi lagu negara aku, so sangat Melayu lah. Okey belakang. Siapa nama? Nur. Apa Mas Lamat je? Mas Lamat. Nak jadi manusia yang banyak memberi. Menyembah. Itu untuk long term. Memang maknanya you akan jadikan kehidupan you itu untuk orang yang menyembah kepada apa-apa ke kepada spesifik? Banyak. In any? In any ways lah.
Macam mana saya nak menyumbangkan elektrik kepada semua orang. Berasal dari mana? Dari mana? Which part of the town? Amia. Pernah pergi London? Boleh pernah pergi. Tak nak pergi kawan ni. Tapi ni special daripada Queen dan juga Warmnya. Yang lain simpan, nanti terbalik dah tampak kabinet bagi dia punya hidup, apa benda yang nak jadi dan sebagainya. Then have a master plan. Bila you ada business ada? Macam mana? Itu saya akan jadi nanti aku 7 tahun. You nak grab tu, untuk yang ni. Saya tak kasih di sini macam mana, dia grab tu macam mana? Dia ada first class, second class. Itu macam mana? Dia mula atau tegak? Dia master tu. Kalau yang terbaik lah, tak apalah. Kalau kita yang terbaik, itu macam mana nak kata? Yang terbaik, pelajar yang terbaik. Bukan terbaik yang gila-gila sangat tau. Terbaik yang sederhana. Dia by point, by price scale 10 Sahab? 10 per 20 itu lulus. Yang baik? Yang baik 20 tu maksimal lah. Within that range, mana 10 ke atas lulus. Mesti kita expect yang kita akan 15. Jadi, tak apalah kalau kita katakanlah gitu 10 ke 20 tu lulus, lulus plan. So, dalam tempoh 7 tahun ini, anak-anak JPA dan anak-anak Malaysia, hari ini kita lupa JPA, lupa Petronas Menara tu. Anak-anak Malaysia, okey, anak Malaysia, kita akan cakap. Kau jangan pun saya tepuk JPA dan Petronas Menara. Anak-anak Malaysia, so you nak apa? 18 20 kalau boleh 20 kalau boleh 20 jelah kita sampai tinggi. Kalau tak sampai tinggi kita jatuh sikit satu bawah sikit je. Kalau awal-awal kita sudah target 12 nanti dia akan lagi tu. Jadi biasanya kalau kita set short term punya aim pun mesti yang paling tinggi. Kalau tidak pun kita akan turun within 1-2 point tu reasonable. Get this out juga kita taklah maknanya. Bila kita buat tadi, kita mesti at a certain point. Kita panggil kalau PhD itu, kita panggil milestone. At certain milestone, kita mesti ada result. Kalau PhD dia 3 tahun, di UK PhD 4 tahun di sini. Ada calon PhD di sini? Ada calon PhD di sini? Calon PhD berapa tahun? 3 tahun. Dia 3 tahun? Apa itu 3 tahun? Mungkin 3 tahun. Kalau UK 4 tahun di sini, lain-lain ya. Mungkin kita ada milestone. Step-step. Terus setiap step tu dia mesti ada result. Ada yang kita kena tengok supaya kita tahu edit kita ni berada dalam track yang betul. Jadi kalau you anak study tadi yang dapat kata 18 tadi, okay, orang saya lupa orang saya ada ini. Lupa. Lama dah menulis. Okay, jadi kita ada tadi matlamat. Lama. Ini tulisan engineer di UK lah. Matlamat. Okay, mungkin you tulisan cantik lagi. Matlamat. Jadi tadi saya kata tadi, saya kata dulu tadi. Okay, jadi kalau kita buat dalam program, dia akan jadi yang matlamat ni paling atas sekali lah. Ini mungkin short term. Short term ni mungkin ada banyak lah. Mungkin you all sekarang masih boleh start daripada sini. Kalau kita start kan daripada you datang ke sini, pada tahun 2003-2004. Okay, siapa yang paling muda di sini? Yang paling muda datang? Orang lepas 2009. 2009 yang baru datang. Okay, 2000. Dua orang 2009 yang paling muda datang. Tak. Mana 2010? Tak ada. Eh, 2010. Oh, lagi seorang. Mahal ni, macam ni. 2010, tanya datang. Ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Dia ada di sini? Mana? Dapat nampaknya. Dia datang, okay. You all mungkin target saya kata dapat 18 lepas tadi. Dia punya skor tadi mungkin ini datang Maido, akhir sekali. Okay, yang happy man pas sekali. So maybe, mungkin di sini kan? Dia, sekarang ni kalau yang first year tu mungkin baru, perjalanan ni baru di sini. First year baru datang, belum exam lagi kan? Belum exam lagi kan, yang first year yang baru datang ni. Belum exam dan dia tak tembak. Tembak di sini? Lebih kurang Jun. Dia mula-mula saya nak start. Okey, tu sampai ada orang bola. So mungkin bila sampai sini tu you mungkin dah tahu yang ini mungkin 7 tahun. Lama ni. 7 tahun kan.
So aku yang nak sampai. Tapi yang between, jangan biar sampai ke hujung baru nak struggle. Ongoing, kiri kanan, kiri kanan, banyak benda yang perlu you buat di sini, di sini untuk mencapai, untuk push up you untuk mencapai itu. Salah satu daripadanya ialah hari ini kita harapkan, saya memandangkan dia juga mengharapkan untuk kita, saya juga mengharapkan untuk saya supaya kita mencapai kejayaan ini. Get result, then take responsibility of their time, your time. Seterusnya, masa sebagai seorang apa? Melayu, apa nama tu? Di bahasa Melayu? Ujat lah, bukan jalan emas lah ya. Masa itu emas. Tapi pun, dari bahasa Melayu tu pun tak apa-apa nak kena. Boleh kalau you ada masa besar gunung pun, boleh ke mengaitu balik masa? Macam Farihah tadi tu, yang sudah lantam, tak ada emas segunung tu. Boleh ke dia beli masa dia untuk dia balik sehat macam ke belakang balik hidup dia? Pun tidak begitu tepat. Kalau dalam tu, dalam Islam, demi masa, semua manusia itu semua adalah rugi. Kecuali kalau kita buat baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya masa itu sangat, sangat-sangat berharga. Sangat-sangat value. Jadi kena ambil perhatian. Nanti di bawah slide seterusnya, apa saya nak tanya sikit tentang masa. Build relationship with the right person. Cari kawan yang the right person. Kawan ataupun contact. Bila datang macam mana? Bila datang sini? Sorang-sorang. Siapa yang duduk? Siapa di sini yang duduk sorang-sorang saja di tempatnya? Tak ada kawan langsung Malaysia. Betul ni? Betul. Betul. Eh, tiga orang. Saya ada tiga lagi yang cukup pada sendiri. Cepat. Dua orang. Dua orang. Macam mana pengalaman? Tapi macam mana Nina tu? Macam mana Nina relation dengan people surrounding? Ada masalah? Sebab budak-budak French yang muda dia langsung tak ada masalah. Dia okey. Masyarakat sekeliling pun ada. Kalau rakan sebaik tidak masalah. Maksudnya yang okey. Jadi apa pun at level mana pun macam saya sendiri pun, bila saya buat PhD tadi saya sedang pengalaman sedikit. Bila berada di tempat yang baru, mau tidak mau memang kita kena cari kawan kenalan yang betul. Kawan kenalan yang betul. Kerana di negara orang yang macam ni, mana memang ada je macam-macam jenis jenis orang. Dan you all berada di sini pada hari ini telah membuktikanlah sekurang-kurangnya you all sudah park you all punya form punya kehidupan di parking lot yang betul. Persatuan masa. Dan mungkin juga nanti kau ada persatuan yang saya tahu lah, kalau UK ada banyak persatuan pelajar. Di sini mungkin hari selepas ataupun nanti kalau ada persatuan mana-mana, jadi kita boleh park dalam apa parking lot ya betul supaya supaya dapat membimbing kita, sebab kawan itu sangat penting untuk membimbing kita sama-sama sharing dan sebagainya untuk kita mencapai ini. Jadi aim dia mesti jangan lupa, boleh nanti tadi sudah set matlamat hidup sendiri, tapi matlamat itu mesti reasonable lah, selari dengan jangan matlamat nak jadi apa ya, lain-lain. Ada short term nak kata dia pelajar cemerlang, itu sejajar juga dengan maksudnya hasrat negara ya, kita tak sebut lagi dalam kata jadi hasrat negara untuk melahirkan pelajar cemerlang. Dan you all punya program ni memang program pelajar cemerlang ya, pelajar cemerlang. Dan juga kurs juga, laluan tersebut. Jadi kena cari kawan yang memang boleh push up you, memang boleh bantu. Bukan lagi jadi ajak you buang masa dan sebagainya. Saya tak tahu di sini macam mana kalau buang masa. Tentang macam mana cara buang masa, tapi ada je. Kalau ujung-ujung minggu, kalau di UK tu dia pun gelap malam, jolin. Tapi memang lah, dia memang akan ada lah. Sebab satu lagi saya juga mungkin sentuh sedikit di sini, umur, faktor umur eh. Umur saya umur 23-22. Saya rasa you punya main ni 23. Main namanya tengah ni, M-E-A-N. Min 23, min M-I-N dia mungkin 20. Min 23 bukan saya amanya. Jadi bila min 23 tu dia memang ultimate. Remaja, bukan remaja awal, remaja akhir. Tak lama lagi tak boleh panggil remaja lagi. You memang sudah. Terima kasih. 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 Terima kasih.
kita punya pelajaran. Boleh tambah kejap ke Tansri? Ya, saya rasa mungkin kita boleh sini. Di sini je lah. Kita bukan bawa-bawa main. Tak boleh, sini je lah. Saya nak kita bukan bawa-bawa main. Saya terduduk dulu. Haa, ok. Tidak lagi. Bawah semua. Duduk-duduk sini. Tansri nak terus gerak ke mana-mana ke Tansri? Nanti ada nak terus gerak ke mana-mana ke? Haa, depannya tak perlu dulu yang panggil saya. Oh, tengah baju sini? Haa, okey, main kita. Tapi bisa kita tengah buang yang Tansri. Sebab senang dapat. Haa, macam saya tak. Ini ada hal lagi. Tak. Sorry, saya tengah. Sorry, saya tengah. I started with a dream, I ended up. Okay. And achieve all different forces. Now it's yeah. Okay. Assalamualaikum. Berjalan, tidaklah memberi salam saja ya. Duduk, duduk macam itulah.
siapa yang berdiri dan sebagainya. Dia ada ranking-ranking. Maksudnya siapa yang patut daripada orang yang seorang memberi salam kepada yang ramai. Jadi dalam ada hadis yang berkata, kalau kita di jalan, apa jalan? Kalau kita berkenderaan, kita kena memberi salam kepada yang dari jalan. Berarti respect. Dia itu maksud respect. Apa orang di depan kita di sini? Di sini atau di UK? Mana? Kalau kita di jalan nak jalan bawa lori, bawa apa benda, trailer-trailer besar in transport tadi, sekarang saya punya yang saya nak bawa ke Malaysia lah, yang dikaitkan hadis tadi, nanti mahu kalau you bawa lori besar, you must respect jadi dia sedih. Bukan maksud beri salam, tapi mana respect dalam hadis Nabi itu bermaksud memberi salam, itu bermaksud menghormati. Tapi dalam application, dalam kehidupan kita, bila kita besar, kita bawa di jalan raya besar, kita mesti menghormati yang kecil, lori kecil. Dan bila kita lori kecil, mesti menghormati kenderaan yang kita will like mereka. Itu kategori tu, itu saya punya kategori apa, kategori apa, transportnya kategori. Dan bila kita kecil, mesti menghormati apa, motosikal dan sebagainya, dan kita jangan berjalan kaki. Di UK, saya rasa mereka apply hadis Nabi itu. Kerana kalau you jalan, you tak jumpa keadaan macam tu di sini. Dia jalan satunya bawa memang belahan. Kita lihat dia lah satu dua yang extreme. Dia bawa belahan dan kalau lori dia akan menghormati yang kecil. Dia akan break, dia yang akan lebih banding dengan Malaysia. Lori dia lagi nantam ya. Kecil kan dia memang akan menghormati. Dia latih untuk menghormati tu. Dan yang kereta, kalau ada orang berjalan kaki, dia boleh break berhenti. Beri laluan, dia memang break, kita berhenti. Dan juga give way pun juga ada satu yang diamalkan ni. Jadi menunjukkan bahawa perlu kita menghormati. Dan kalau saya tadi yang ilmu tadi tu, kalau saya boleh bawa balik ke Malaysia, didik masyarakat Malaysia tu tentang memandu saja berdasarkan hadis Nabi tadi, salah saja pun dah menjaga negara ya. Bukan senang lah, aman lah, mana aman kemalangan dan sebagainya. Yang berlaku pada hari ini tidak ada respect. Yang lori, yang apa semua tidak menghormati antara satu sama lain. Jadi get to know people. Jangan duduk, saya dengan saya punya. Apa aja lah jadi yang mandiri sendiri. Seolah-olah ni dia tidak perlu pada orang, tetapi sebenarnya dia sangat kita ni perlu kepada kawan masyarakat dan sebagainya untuk kita membangunkan diri kita dan sebagainya. Sekuat Islam dan berusaha berlari bersungguh-sungguh untuk Islam. Semakin kita sampai ke sini, semakin kita lari kecil. Kalau lari apa kamera tu sudah, saudara-saudara lari 200 meter. Yang jalan kita pecut ujung selama atau yang selama kepala tu biasanya bila 50 meter ke akhir dia dapat lagi buat tu kepala tu lagi nak habis lagi biasanya memang dia kan. Jadi kita ada juga kena design kita ni supaya lagi kita nak sampai ke ujung ni kita kena lagi kita kena ada stamina kan, latihan jogging lah apa gitu dan sebagainya untuk kita mencapai ini. Sebab kita takut, mungkin kita boleh capai sini baik. Untuk saya juga ya, tapi takut. Terus di air nanti kita berdung, collect. Dan kita ini gagal. Sedasa kita, along the way kita jangan lupa berdoa kepada Allah SWT dan kita. Untuk kita strive, kita kena berusaha sesuatu. Jadi itu big picture dia. Itu dia punya tadi yang mahu kita tunjuk kan. Itu dia punya masa yang besar. Jadi kalau saya nak kita satu-satu-satu, banyak kan? Habis hari ni. Kita ambil dari kamu yang silap lah. Saya akan beri overview framework. Jadi, saya hanya tentu step yang pertama. Sebab saya rasa penting. Step pertama, dia ada prinsipal bila you nak dream tadi. You nak make and you nak decide matlamat tadi. Dia kena ada prinsipal. Kerana orang bicara dia mesti ada angan-angan lah. Angan cerita-cerita. Cita-cita ni dah besar lah. Hanya cita-cita kecil. Dulu, cita-cita apa? Cita-cita
masa umur 7 tahun. Sama ada lah, 7 tahun. Jadi guru. Guru. Jadi sekarang cikgu kan? Engineer. Lain ya? Ni? Dulu masa umur kecil-kecil, apa anak dah jadi apa? Ahli bomba. Ahli bomba. Macam mana main dengan Aman lah. Dia ahli bomba. Aman dah jadi ahli bomba. Sekarang Aman dah jadi ahli bomba. Sebab apa lah? Masa itu jadi nak dalam, sebab aku dapat bomba hebat. Ada ayah kerja bomba kan? Kadang-kadang nampak ayah dia hari-hari pakai itu kan. So dia pun nak jadi macam ayah dia. Mak pun sebab mak dia cikgu ke apa kan. Saya pun nak jadi, atas pun jadi cikgu yang dia sayang kan. So saya pun nak jadi cikgu lah. Jadi cinta-cinta dia boleh buat. Tak apa, whatever it is. Dia kecil, dia besar, so, kita masih ada, dia mesti ada. Kemudian walaupun pun kita juga fun. Kena ada juga kehidupan. So fun tu lah. Kehidupan. Kita ni manusia. Kalau Nabi kata 24 jam kan. 8 jam kita dah nak 8 jam kerja, 8 jam apa, ada yang punya portion-portion untuk kehidupan yang perlu dia teratur hidupnya. Bangun pagi pukul berapa? Sini, di sini. Kalau nak pergi kuliah, kena bangun pukul berapa? Kelas pukul 8. Kalau orang UK, pukul 9 pun masih macam berapa minit travel ke aku? Sekarang kurang? Okay, siapa travel 2 jam sehari untuk ke UC? Jadi 2 jam. Okay, yang lain-lain yang purata setengah jam. Kurang lagi. Oh, 3 minit. Kalau kawan saya baru ada pelajaran dari Rusia, Moskow datang. Dia pun lagi ya, daripada sistem yang komunis. Dia tengok muka dia pun, dia pun tapi dia ada reason dia ada. Sebab macam ni, saya tengok bila you all di front 7 tahun, tengok dia lain. Nanti you jumpa set from UK, you mention 2 tahun dan UK punya culture. Lain. Jumpa pula set yang daripada Rusia, dia berapa tahun dia dari Rusia. Lain. Cara dia berfikir, saya nampak lah. Sebab saya ni cikgu dan lama saya ada psikologi. So saya beri soalan kan lah. Bukan saya nak jawapan itu. Saya nak jawapan yang lain. Yang dia dengar kalau jawab saya tu kita dah berbicara tengok. Jadi memang lain. No, jadi bulan itu kita kena aware juga lah perkara. Okay. Jadi bila sibuk tadi, kena juga ada kehidupan. Saya kata tadi kan, mana point saya tadi yang kita kena ada kehidupan. Masa kita belajar tu memanglah kena belajar. Pukul berapa? 8:30. Semua 8:30. Berapa masa break? Jadi lepas itu dia nak lah. Bila nak masak, makan lagi. Dia nak lagi sini. Jadi bila lah macam tu nampaknya kan dia nak lah macam itu. Memang kena ada, bukan fun tu dulu hari-hari pun. Tetapi setiap hari sebenarnya ada break. Kalau kita masak, kita semayang. Itu fun lah. Bukan fun, maksud kita ada masa untuk hidup fun, kita bertenang. Supaya you nak hidup lama kan. Saya pun kalau boleh nak hidup lama. Karena nanti kita umur baru 30 dah sakit jantung. Ada sekarang kan? Nabi Amina ramai yang kena sakit jantung dah usia muda. Kalau saya cakap nanti, saya kata, dia cakap nanti kita tahun ini lagi. Mungkin orang yang sakit rumah. Saya bisa cakap. Okay kan, desire aku kena. Kena ada kehendak untuk maju, kehendak. Dengan macam tidak bersemangat. Semangat tak? Mestilah semangat. Hari ini datang. Semangat. Sama tak semangat masa datang tadi? Register tadi dia tengok betul tak? Dia tengok sadar pun kalau nama semua. Lepas tu semangat je macam mana? Lepas tu sekarang ni kalau semangat tadi 1 hingga 5 lah. Masa datang tadi you punya semangat berapa agaknya? 3 semangat. Jadi kita harap kalau tadi pada dia datang dari semangatnya tak maulah 5 atau ke bawah. Sekurang-kurang selepas saya punya slot ni dia naik lah. Jangan geras semangat makin turun.
Nanti dia naik tu ada 2-3 kuat. Dengar Dr. Rizal tu lagi balik macam nak lompat. Dia tak payah naik, naik kereta dia lompat je tu. Macam springboard. Then people have faith, kepercayaan, kepercayaan yang kita kena maintain. Kehidupan dalam hidup kita mesti ada kepercayaan kepada dia, ada direction, ada tuju, dan dia ada guidance. Ada kehidupan yang orang di barat ni dia tak perlu ada kepercayaan ni, dia free saja lah, free saja kehidupan. Jadi kita tak boleh gitu. Make your own luck. Kehidupan itu kita perlu cari, kita perlu berusaha untuk mencari luck. Luck is what tuah yang nasib baik, tuah lah. Maknanya kita cari peluang-peluang lah, kita kata cari peluang-peluang. Kalau you punya bidang ke apa ada nanti, kalau ubah-ubah macam saya, kalau nak saya mungkin saya tidak lancang dan saya tidak minta lah tu Queen Anniversary Award itu. Tapi bagi saya memang dari lahir lah turun, memang tidak saya dan sebagainya. Tetapi saya punya tanggungjawab hanya menjadi orang yang baik. Saya baik pada semua. Saya tak pilih lah, saya tak pilih kalau di tempat saya tak pilih lah. Sebab saya memang saya seorang Indonesia. Ya, ada 40 tadi yang dipilih. Saya seorang Malaysia dan pada tahun tersebut saya seorang saja daripada South Asia pun. Jadi macam you all lah. Tidak ada seorang Melayu di situ. Jadi sangat asing lah, sangat asing di bulan dan dalam diri itu. Jadi kita kena cari lah peluang-peluang untuk dapatkan kejayaan itu. Dia tak akan datang kadang, tidak akan datang menggolek lah. Tapi as long as kita jadi orang yang baik, tunjuk contoh yang baik, maka kita berserah lah kepada Tuhan. Pasal tu, jangan kita takut gagal. Mungkin ada lah dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan itu mungkin ada masa kita bukan gagal yang betul langsung gagal terminit belajar, atau kadang-kadang tak capai. Ianya assignment ke, ada sama assignment. Selama assignment, mesti banyak assignment system. Projek ke, projek buat apa benda, apa-apa. Mungkin tak capai. Jangan takut, tapi cuba lagi. Tetapi, bukan hanya jangan takut dan cuba lagi, tetapi dia mesti ada cara. Kena kena pasti juga dia tengok balik kenapa perkara itu berlaku supaya dia tidak berulang. Dan successful successful people don't give up. Wait, tapi mana kita? Memang apa? Dan inilah give up. Jangan give up. Dan successful people don't take no for an answer. Jadi jangan kata no pada apa-apa soalan. Tetapi biasanya kita akan give alternative. Kita tak kata no dan semua benda tak boleh. Tetapi kita boleh alternative ke sebagai alternatifnya ataupun option-option yang boleh kita boleh. What do you value most in your life? Ini juga ya, macam orang di depan kita. When you know you what is your want to do today, it will be much easier for you to make your dreams come true. And if you write down 5 things that you love to do so much. Ada ke? Setiap kita ada perkara yang kita rasa kita suka untuk lakukan. Tetapi kadang-kadang disebabkan pelajaran tadi, aku pun setiap hari pelajaran study itu memang menjadi perkara yang tetap setiap hari. Yang lain-lain itu mungkin boleh berubah-ubah kan. Jadi study, lepas tadi malam tu sempat ubah lagi. Ataupun kalau susah panggil daily, kita kena buat monthly, weekly, yes, weekly. Dia tak boleh kalau buat time management kalau nak buat tu. Kalau kita buat daily tu, kita ada berapa jam je? Lebih 24. Wah, wah, sekali lagi. Berapa jam daripada kalau kita berpagi tu? Berpagi tu, aku tadi kata, pukul 8 dah pergi kuliah, bangunnya berapa? Ini musim sejuk, semua habis lewat sikit. Tak apalah, kami bangun sejuk tempat lagi. Sempat sejuk nak ke tempat kita lagi awal. Tempat lagi, okey, whatever, nak study sekali lah. Memang pelajar sampai, okey, kalau dalam petang itu, 6. So, lepas tu buat apa? Lepas tu mula lah. Okey, masak. Okey, lepas tu masak. Iya, dia masak. Tak masak, tak makan lah. Kira semua chef pun lah ni. Okey, masak lagi. Masak? Ketiau. Sekarang ada jual ketiau, boleh? Tak ada. Okey, whatever lah. Lagi apa yang buat, boleh sikit lagi. Malam? Internet. Ini banyak masa dah kena kita habis. Ini ada lelaki lagi. Ini mungkin daily lah, daily. Tapi kalau weekly, saya rasa kalau weekly tu lebih nampak. Kita dah banyak masa, ada bar, file.
Banyaknya untuk study saja. Setuju? Berapa? Tahun? Berapa? 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 Internet dan juga langsung bagus, jangan sukan. Sukan mana ini kita relax lah, fun. Sukan mestilah nasihat. Umurnya dulu jambu-jambu apa sukan, tapi tak dapat beasiswa. Kadang-kadang yang sekali pun kurikulum dan sebagainya. Kalau macam mana ini? Teruskan, yang lain itu contoh-contoh ini saya. Ini soalan-soalan yang you kena jawab sendiri lah. Kalau you very most nilai. Dalam kehidupan kita ni kadang ada orang dia berbeza ya. Nilainya bagi kita satu masa. Saya pada masa ini, pada umur ini, value masa saya apa yang paling tinggi? Waktu yang paling tertinggi. Keluarga, study memang tinggi dengan keluarga. Itu dua lah yang sangat tinggi bagi macam saya lah. Lepas itu ada satu lah, banyak. Masuk shopping dan sebagainya. Jadi kalau macam you orang yang menu otak yang paling tu, study tu kita rasa semua kita setuju paling atas. Yang second-second tu apa? Nah, sebab you nak hidup ni, nak kerja 7 tahun lama dan nak mencapai menjadi orang yang menyumbang. Lagi nak menjadi orang yang nak berbakti kepada negara. Semua besar-besar itu bagus-bagus kan. Jadi kita kena jadi orang yang memang seimbang. Kita ingin dapat bertahan. Okay, what do you think will be most important during next 3 years? Kalau 3 tahun lagi nak habis, apa yang nak habis? Final year sekarang? Final year tak datang sama program juga. Kalau apa ada tahun 7? Tahun 6? Tak ada juga. Ini banyaknya tahun apa? Kasi 2-3. Matlamat tak boleh banyak macam saya. Matlamat nak naik kepada mana nak pergi front. Pergi front tu matlamat kan. Ada sebenarnya matlamat untuk pergi front untuk menghadiri program ini. The main matlamat. Matlamat sampingan tu mungkin ada. Jadi yang jangka pendek itu banyak. Jangka pendek itu banyak. Jadi you all nanti kalau ada masa balik untuk pergi, mesti kena tulis besar-besar. Okay, matlamat hidup. Apa yang mana matlamatnya menyumbang. Besar, jangan lebih kecil. Menyumbang. Kalau menyumbang ni bagus. Maksudnya dia ringkas, menyumbang. Menyumbang pada apa-apa sajalah yang asalnya. Biasanya orang menyumbang ni orang baik ke? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangannya menerima katanya. Betul lah. Memang biasa gitu. Jadi orang menyumbang ni in anything dia memang baik. Kemudian dia punya plan dia. Kemudian untuk itu dia mesti capai 18 tadi. Excellent ni pun akademik. Kemudian cukupkan jadi excellent in academic sahaja. Tapi excellent in academic pun banyak. Apa tu? Macam mana? Ada, pandai. Punya apa? Sebagai manusia, selain pada akademik, macam saya jadi academician, saya juga perlu apa? Perlu. Dia panggil social ke tu? Yang berhubung lah, persatuan-persatuan ni apa kita? Persatuan. Bermasyarakat. Dia macam sebab masyarakat ni umum. Dia mungkin kalau saya punya masyarakat mungkin lain ya, lain. Saya dah dewasa, saya dah bekerja dan sebagainya. Studentnya masyarakat lain lah, dia pun kawan lah. Tapi manisnya masyarakat ni jangan boleh besar, boleh kecil. Dan salah satu saya jadi presiden Pusat Association ni supaya saya dapat menghimpunkan masyarakat post graduate. Di situ lah kita berbincang dan kita merancang buat program dan sebagainya. Bermasyarakat. Lagi apa? Bermasyarakat.
kesihatan fizikal kita, fizikalnya for yourself lah untuk kesihatan jika kesihatan. Kesihatan. Banyaklah. Ya, jangan lupa untuk keluarga, berkeluarga. Mana kalau ni lupa daripada tadi dan habis ceramah aja tak sentuh pun tentang hasrat untuk mencari pasangan. Ini malu-malu sikitlah. Tapi remaja akhir ni memang masa dia mencari pasangan. Dia tak, kalau dia tak tengok pun dia jeling-jeling. Saya tak percaya dia mesti akan tengok juga. Ha, dia tengok yang bangsa apa pun dia akan cari. Jadi memang penting tak ada keluarga. Keluarga dia tu ni. Keluarga kan daripada individu kepada keluarga. Mestilah semua pada keluarga baru dia akan pergi ke masyarakat. Nah, sangat penting untuk merancang untuk itu. Merancang bukan suruh kahwin, kena kata saya suruh kahwin sekarang. Dia kata, nanti kalau jadi dia memang mesti saya suruh kahwin dia apa, whatever. Tapi mana merancang, memikirkan dalam fikiran. Sebab dah cari kawan yang baik, pasangan yang baik, memahami apa semua-semua tu. Jangan cari di Facebook saja. Jangan cari pasangan di Facebook saja. Tapi mana carilah cara-cara ni betul. Supaya mendapat pasangan je sesuai. Mana berkeluarga ya, berkeluarga. Mana bila you nak berkeluarga. Duit apa, berapa nak sediakan duit untuk apa, untuk hantaran semacam kalau sekarang population yang berat 10,000 tu biasa. Macam mana macam mana kahwin? Kita nak duit dulu. Macam hantaran kalau kita punya kat rumah wang kasi laki-laki kasi perempuan tu perempuan kasi laki. Laki kasi perempuan 20,000. Biasa. Ya, biasa mana? 5,000, 10,000. Ratus pun ada. Kita jangan bincang bagaimana culture masyarakat Cina kita dalam dia menguruskan keluarga. Mungkin dia juga boleh. Sebab dia culture kita boleh je belajar. Sebab dia tidak ada kaitan dengan agama. Even Melayu pun culture je yang beri hantaran tu. Yang agamanya, yang baginya. Mas? Mas kahwin? Ui. Tak ada apa-apa ni suka kahwin. Jadi bila dah ada master plan, dia patut buat dalam table kan, table besar tu. Itu mesti ada action lah. Ini saya pun ya. Dah tak betul. Jadi kalau chart itu mesti ada with objektif tadi. Objektif ni yang jangka pendek tadi. Itu senarai tadi. Itu mesti lah ada actionnya. Action tu maksudnya apa benda? Untuk katakan sebagai contoh tadi, selain kita dah banyak bincang. Katakan masyarakat kata. Ke masyarakat, ada ke masyarakatan. Itu apa benda? Kita ada masa ni catuan berdata dengan ini. Kalau di UK kita berdata dengan MSD sebagai apa, untuk mengesahkan aktiviti itu di segi undang-undang. Itu saya ingatkan sini bahawa di mana kita berada pun kita memang tertanduk pada perlembagaan negara. Kita masih lagi selain pada perlembagaan negara ini, tetapi kita masih lagi rakyat Malaysia yang membawa pasport yang di lagu negara itu. Jadi kita kena ada pada itu. Jadi kerana itu di bawah HIPOM ni pendaftaran persatuan-persatuan dan sebagainya melalui ini sebagai satu pemantauan kerajaan. Yang tak pusat kita. Jadi kena ada action lah. Kadang-kadang kalau sebab action ni selain daripada benda ini, kita juga perlu ada pulak tuntutan. Bila? Target lah. Target. Tapi kalau rumah tangga tadi, keluarga, berkeluarga, leader. Balik grad umur 25. Sampai 25 balik umur 25 tahun. So, kahwin bila? Bila? Asianya mencari pasangan. Yang sesuai ni ikut sendirilah macam mana kan, ada panduan-panduannya dan sebagainya. Saya tak perlu, bukan tajuk kita hari ni. target. Tapi kena ada in your mind, planning itu. Supaya kita sekejap kita menjadi bangsa yang ambil kerja. Kerja sampai umur. Umurnya 3-40 pun tak kahwin ada. Tapi jenis yang memang tak nak. Kalau masyarakat barat di UK tu tak nak kahwin. Tak kahwin bagaimana kita nak kahwin. When you plan to plan, you plan to fail. Bila kita fail, tidak merancang, maka kita merancang untuk gagal sebenarnya. Jadi memang kita kena balik, rancang, fikir, tengok balik apa kita punya plan. Put your plan on paper, whatever, macam tu. Kalau each day, you look at your master plan. Tengok balik master plan kita punya. Kalau sempat lah,
Kata sempat tak apalah sampai nama tu kena kalau dalam Islam ni kami muhasabah. Sebelum tidur tu, tu dah kena sangat dia, boom, terus tak ada nak muhasabah. Tak ada nak, nak apa. Bila balik kelas, malam nak tidur, sempat tak nama nak fikir sekejap tengok balik mana. Bayar, kena bayar. Mana tahu kalau masjid tu tak bangun. Ada kan? Baru di UK baru-baru ni. Baru-baru tidur, bangun je, lepas ni, boom, terus mati. Kalau kata-kata tak apa dengan isteri ni adalah sebelum tidur tadi. Macam mana? Dia terus. Dia lagi ke? Sebab saya ni okey dah. Dia orang tu okey. Tidak, nanti dia suka dah. Masa dia. Responsibility of your time. Okay. Increase the value of your time. Okay. Jadi kita masa sebenarnya, yang dikatakan masa itu emas dan sebagainya. Sebenarnya masa itu sangat-sangat berharga. Kalau kita letak value, dia macam ni ya, kalau research, in our research, even air pollution and so whatever, dia ada value dia. Kalau orang economics, dia buat ekonomi, dia ada value kan? Masa itu pun ada value berapa dan sebagainya, ada index dia tu sendiri. Tapi masih lagi sebuah kehidupan kita punya hidup, kita hanya hati masa itu bila kita tadi lah, sudah terlantar, sudah jadi macam Stephen Hawking. Pertama sudah aku masuk dalam pintu bilik kecil itu. Apa bilik kecil? Pintu kecil bawah lah, masuk dalam itu kopi bawah itu bilik. Jadi selalunya begitu. Jadi semasa kita hidup ni lah kita kena hargai masa. Dan masa itu juga ada value nya. Kadang-kadang banyak-banyak masa yang kita buat pejam tadi tu, banyak-banyak masa yang kita habiskan untuk benda-benda yang betul-betul penting. Penting dan utama. Penting dan utama ada kadang-kadang benda penting tapi dia mungkin tidaklah utama sangat, urgent sangat pada masa itu. Jadi orang kena buat ada tak masa yang sangat sibuk? Ada tak masa sangat sibuk? Biasanya bila belajar banyak benda nak buat program macam ni sibuk sangat tak? Sibuk sangat ke? Tuan pun lah, apa tau? Kalau buat macam ni apa? Nak promosi melalui internet, tak perlu pergi sana hantar gitu kan. Jadi nampak dia bukan susah sangat kan, bukan susah sangat dan achievable. Jadi masa yang penting bagi saya memang untuk belajar dan juga untuk kehidupan kita. Puhai, then you give yourself an extra hour. Security ada. Okay, ini kita tengok. Okay. Tapi lebih ini kan? Ini kan saya akan sebagai refleksi renungan. Kita tengok ke ni? Yeah, I'm going to be in the same place.
Bapak saja kan, bapak
Bapak kalau balik saja anak lari, bukan lari takut tapi macam oh itu ayah dia. Dia lain ya, sebab dia kereta yang mesti ada balance tapi dengan perempuan. Jadi cerita ni cerita seorang anak ya, dia sok dia bangka besar. Dia cerita kisah benar. Kepada satu hari masih diterima masa dia rasa kehidupan dia macam ada sebut tak kena. Buat itu buat dia dapat pangkat tapi macam kehidupan dia tidak aman, ada sahaja hujan hidup dia yang tak orang uji dia. Kemudian dia berfikir, apa lagi silam? Kenapa ya dia kata masih lagi belum lagi aman hidup dia. Jadi dia fikir, oh mungkin tak sebab itu. Dia pernah pada masa kecil dulu, masa umur dia, rumah dia perang, baru masuk rumah dia 17 tahun. Janganlah dengan motosikal itu. Lelaki cerita ni lelaki ya, bukan perempuan. Jadi dia memang orang susah. Dia terpaksa bekerja untuk katanya untuk simpanan universiti, poket money dan sebagainya. Dan juga bila dia susah tu, dia sudah susah lah. Sekarang ni beli jeans lah kok. Semua jeans ni, kalau kita senang dapat kan? Sekarang senang dapat kan? Jeans kat Malaysia pun kat Malaysia kalau jeans. Kalau jeans, dia nak buat jeans. Kalau jeans tu mahal lah. Orang-orang dulu dalam umur tahun berapa hari tu, pakai jeans hebat lah. Dan nak lah. Jadi orang susah, miskin, tak lama rumah ayah saya miskin, tak lama lagi. Jadi dia bagi dia, kumpul-kumpul, akhirnya dapatlah, belilah. Seluruh jeans lalu pakai. Lamalah, mak ambil agaknya. Tahulah jeans macam mana, tidak ceritakan. Jeans itu, tapi jeans mesti kalau biru lah. Jeans biru. Kita pun bayanglah jeans macam mana mungkin dalam bentuk yang... Kan ada yang bare bottom. Ini sama dulu cerita ni. Orang ni dah macam tu, ada kamar-kamar, ada besar kan. Dia mungkin bare bottom ke, apa-apa, koyak, mesti ke, apa, dia tak pasalah mungkin. Dia sayang. Tapi tak pakai, dia masuk dalam pagi. Kita orang kampung untuk lepas dia rendam. Siapa kena dengan cerita ni? Mungkin kau dengar Yustin kat mana-mana? Mereka Yustin kan ada Yustin lah. Okay, jadi dia rendam, tinggal dengan orang lain. Sekali, mak tu pun datang. Sampai rendam. Maka dia mampir kata, kalau dia apa fikiran mak dia, oh kesian lah dengan anak dia kat suar kotor. Maka bila kotor dia tahu apa? Mak dia taruh dalam baldi lah. Saya kita bayangkan baldi kita besin whatever kan. So apa jadi kalau taruh kotor? Itu jeans jeans yang biru tadi, jadi tak tahu pada dia lah kan. Tompok ke ada pun. Norak dengan keluar ke? Kemikal keluar ke whatever lah. Jadi tak boleh mak dia mungkin ingat baik lah tu. Bila dia balik, ya Allah dia balik lah anak ini. Saya tak kenal dengan positif. Saya kenal dengan TV, dengan TV bulan, dengan radio. Saya kenal menjadi involved dalam benda itu. Biasa buat. Saya tak sempat untuk tanya. Jadi, bila balik anak ini, apa? Kau saudara, gimana aku rasa? Agak-agak lah. Saudara ini nak senyap. Macam mana agak-agak? Agak kan? Dia tengok. Bila balik rumah, kaya apa sih? Balik ke rumah kampung, buat apa je, macam mana? Aku perasaan. Ketamu perasaan tu dah. Jenguk. Marah. Bengang. Boleh tengok ni. Tension. Dia spontan punya reaction. Dia spontan punya reaction. Sebab dia dah susah. Dia marah, dia keluar. Dia ambil itu, umpan ke muka mak dia. Umban untuk mak dia macam apa disebutnya, macam-macam mak dia tak tahu ke mana yang mahal dia, macam itu mak dia tu. Lepas tu dia pergi, tak kata lah dia tidak boleh disebut script tu, dia melarikan diri dia. Lepas tu dia keluar, bayangkan dia pada muka mak dia, boleh bayang pasal-pasal tu. Dalam tu macam bau dia tersedarkan. Sebab dia ni bukan budak yang nakal, dia sebenarnya budak yang mahu terus-terus pergi baik sebenarnya. Mungkin baik-baik, tapi disebabkan oleh kita ukur ke spontaneous dengan tu. Mungkin tidak juga dibahas untuk hukum mahu. Dia mungkin dia terkadang, tapi kan ini lah, kalau kita orang Islam, syaitan lah. Syaitan apa lah, syaitan dibancur lagi kan. Jadi aku rasa mahu dia. Kalau macam tu lah, kalau jadi ibu. Saya main emosi sikit lah sebab jadi ya. Jadi yang pasal Malaysia jadi emosi. Apa rasa ibu? Jadi.
patut kalau orang nak bercerai. Tak patut. 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 Semua tu tak patut. Tapi apa rasa ibu? Tapi saya pada ibu, saya walaupun saya belum jadi ibu, tapi saya boleh rasakan sang ibu beliau, ya. Mesti rasakan. Masa itu apa yang rasa. Lalu dia datanglah si Ahmad ini. Bukan lagi dalam kandang Ahmad. Ahmad ini minta maaf ke ibu dia. Tidak maaf ke orang yang boleh bahasa-bahasa minta maaf. Dan Ahmad minta maaf tak sengaja cepat nak faham. Bukan yang balik kamu. Okeylah, habis story ni pada masa itu mak dia. Okeylah, Mak. Mau maafkan. Okey, dah sedap kan? Dah sedap kan? Ya, memang lah. Kita ibu pun memang ya, maafkan. Tapi, lepas itu, dia tak jumpa dia tu tadi. Dia terfikir insiden itu. Aku ni maafkan aku. Betul kan? Insiden tu. Tapi dia pun memang rasa kan, memang dia balik. Mujur lemak dia masih hidup. Dia balik, bertemu balik dengan mak dia. Dan berbual, dia bertanya balik. Betul-betul, bersungguh-sungguh tanya dengan mak dia tentang itu. Mak dia masih ingat. Kalau mak dia dah tua, mak dia tua, tapi mak dia masih ingat, ya Ahmad, mak masih ingat. Bahasa dalam saya buat lah. Mak masih ingat peristiwa itu. Peristiwa itu. Jadi dia tanya, mak, sebenarnya mak maafkan ke tidak ni yang peristiwa itu? So, adalah komunikasi ibu dan anak, ya. Komunikasi ibu dan anak. Akhirnya, hingga akhirnya ibu dia kata sebenarnya mak, ya. Mak memang ada lagi. Sedih, ya. Mak dia memang ada rasa lagi dalam hati dia tu rasa. Walaupun dia kata namun dia maafkan tu, tapi tak takut lah mak dia buatkan mak. Macam tu lah, lebih kurang mak dia tak restu lagi dah. Mana lah ambil semua jen pung kat muka, kan. Betapa macam tu anak kita boleh buat, ya. Sangat. Jadi, akhirnya mak dia mengaku memanglah dia masih ada rasa itu. Dan ini si Mat ni memang minta maaf semua lah. Untuk minta maaf tu sebab dia memang kehidupan dia. Walaupun dia berjaya dapat pangkat, tapi dia memang sebuah tak kena. Dan akhirnya, mak dia memaafkan. Ending story ni so happy lah. Happy ending, ya. Happy ending. Mak dia, alhamdulillah memaafkan dia. Dan selepas tu juga dia rasa memang. Lepas tu, yang dia rasa sebuah tak kena yang hidup dia macam-macam tu pun clear. Jadi pengajaran kepada anak-anak yang jauh daripada ibu ni tengok seperti Ahmad apa anak apa satu kata kita setiap hari dari rumah dia atau YN tu maknanya bukan masa sebelum setiap hari tapi mana keep in touch jangan sampai lupa kepada ibu yang berapa yang saya tak nak berita-berita okay, sekali saya nak berita adalah spike online dia tadi mula-mula tadi dah tunjukkan saya pergi konferen atau pergi di Boku dan sebagainya aku ni tak boleh sekarang yang ini dia lama. Yang dia buat saya tunjuk the rest of the video the Queen Anniversary Award di mana saya menjumpa Queen. Saya nak share untuk sini, saya minta maaf. Saya rasa memang saya tak boleh cukup satu jam setengah untuk saya. Apa perasaan saya bila jumpa Queen dan bila saya mengaku ke satu lagi. Tunggu je. Saya nak share betul-betul yang dengan Queen. Okay. Ini yang belum habis. Sebenarnya sekarang saya rakamkan di sini. Ya. Ini saya. Ini suami dan anak saya. Anak saya seorang di Malaysia. Dengan tempat blogger. Saya tak sempat nak edit sebenarnya anak saya juga ada dapat award daripada Lord Mayor ni. Ada yang dapat daripada Sir mana di UK ada award. Anak saya pun berjaya tu. Tapi saya tak sempat nak edit. Nak edit dah punya video ni. Kalau saya buat sendiri. Sekejap saya dulu 3 minit dah nak habis. Okay, dah ni stop. Kalau nak nyanyi sama pun tak apa, dia buat nampak apa lagi. Untuk menaikkan semangat kita kan. Supaya kita berpijak di dunia. Ini Ani ni pengarah di dalam Indonesia. Masa saya dapat buat saya beri laporan kepada dia ni. Hari ini yang saya pergi kopi yang akan dibuat dalam ini. Jika dalam kesempuran, jika duduk sendiri, baca saya dan cerita atau IPS. Yang saya share mungkin boleh kawal lagi lagi ke. Yang saya share adalah sebenarnya
selain daripada pergi jumpa Queen dan sebagainya, ini adalah the first part. Yang pertama bagian dengan part pertama je, memang kita berjumpa Queen di ballroom. Ballroom ni apa, balai orang seri kan? Memang kalau tengok saya boleh kena terjaga, tapi tidaklah menunduk mana terjaga kan. Tapi tengok mata tengok juga lah, memang British ni banyak ambil emas ni, emas kita lah. Ini tak ada Afrika ya, mana dia British memang banyak. Dia memang pemungut jajah kan. Jajah memang dia memang hebat lah. Tapi yang kali lain dah lah saya nak share bukti lah, abang bukti. Saya jumpa Queen dan dia senyum je. Ada senyum. Dan belakang saya tu adalah Chancellor University of Leeds. Dan dia, ini adalah menjadi video clip Institute for Transport sekarang, gambar saya ni. Sebab video clip ni, kalau yang buka nanti, yang Leeds tu, inilah dia yang bercakap dengan saya paling lama tu. Sebab dia nanti dia akan bercakap dengan yang lain tu sekejap saja. Jadi mana saya tak nampak IPS sampai lama. Atau ini gambar diambil oleh pihak istana. Kita tak boleh bawa lah ni semua, tak boleh bawa. Memang pihak sana tu ada kamera dan kita dipesan supaya semasa dalam istana sentiasa kena senyum. Jangan menguap. Pesan yang menguap. Jadi kena sentiasa senyum. Kalau tak menguap je, menguap ke apa lah, tahan. Sebab kamera di mana-mana. Sebab tu gambar saya tu sekarang dekat mana datang, memang dah ada gambar yang dia ambil hantar. Jadi bangganya saya di situ ialah masa saya masuk, saya ke istana itu, saya rasakan bangganya saya dipilih mewakili Malaysia. Saya sebut ya, mewakili Malaysia, saya pilih kerana saya Malaysia dari situ. Dan juga semasa saya bertemu Queen tu, kalau awak tengok balik itu ya, buka boleh tengok itu Queen. Dia cakap-cakap tu muka dia biasa, tapi bila jumpa saya tu, agaknya satu saya pakai baju merah kek. Bukan baju ni lah, saya tak pakai baju tu. Baju colour ni, baju Malaysia, baju universiti saya sebenarnya, tu colour tu. Dan mungkin saya buat macam putih tu, kalau kata orang boh apa, macam tu. Orang lain tak boh, dia tu tak boh. Tapi kita sebab diingatkan, pegawai yang kita ada Malaysia, dia punya orang sebab ikut protokol British, English. Kita tu Queen kan? So, adalah mana saya sempasa sebelum itu menyusun skrip, apa nak cakap dengan Queen. Selain daripada skrip, juga kita diminta untuk buat abstract saya punya research. Saya ada, kalau satu minat ada, saya buat sini. Memang report yang terkini memang ada. Percakapan saya dengan Queen, saya rakamkan dalam sini. Sebabnya kita kena ringkaskan percakapan itu beberapa ratus patah-patah supaya dan menerangkan research saya. Ini sekajian saya, air pollution yang panjang tadi saudara baca tu sebagian daripadanya dalam bahasa screen faham. Kan dalam bahasa engineer faham kan, you know, umum mak saya. Kalau mak saya tu boleh, dia panggil nombor apa yang kamu belajar jauh-jauh sampai ke England. So, saya kira tu, saya belajar tu mak, jerbu tu. Senang cakap jerbu orang tahu kan, jerbu asap. Jadi kalau dengan Queen tu, macam mana nak tu meringkaskan perkataan ini sebaik menerangkan apa research kerjaan saya kepada dia, difahami sekadarnya dan juga untuk menunjukkan bahawa kita, yang keduanya menunjukkan bahawa kita orang Malaysia, kita orang Islam adalah black orang Islam, bagi orang Melayu dan sebagainya itu adalah bangsa yang kita juga kepada kemajuan dan kita juga menghormati mereka sebagai negara. Dan sama sekali saya juga merasakan bahawa itu adalah peluang terbaik untuk saya kata kepada Queen. Ya, Muslim, you are proud. Saya panggil dia Mam. Dia memang panggil Mam. The first saja, Your Majesty. Lepas itu panggil dia Mam. M-A, bukan M-U-M. M-A-A-M. Jadi, nak menerangkan kepada dia bahawa namanya, supaya sekolah-sekolah dia dapat Malaysia dan sebagainya tidak memandang sirat kepada kita. Itu merupakan satu yang nyata sirat dalam diri saya lah. Dan sopan-sopan saya rasa itu yang mampu saya sumbangkan kepada agama, bangsa dan negara. Dan juga cabaran saya ke depan adalah bila saya balik ke Malaysia nanti, saya rasa juga ada sedikit cabaran aku membawa perkara ini kepada membincang, bershare kepada rakyat Malaysia. Jadi, with that, macam ni juga. Cuma saya lepas nanti saya akan promote ke Post Graduate Association. Sebab saya President Post Graduate Association, kita akan berkonferensi pada 2019 nanti. Annual conference, kita nak jemput ya, masa muat. Nanti saya akan itu pada Encik Khalis untuk masa mengantar delegasi lah ke program tersebut untuk menjayakan conference.
Cikgu rasa dah lama, lebih sangat rasa. Minta maaf ya penunjuk. Dan semoga kita dapat jumpa lagi insyaAllah. Dan orang yang saya ada sini. Dan terakhir dengan wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator untuk speech dia yang sangat motivatif dan very inspiring. Benda-benda yang kita mungkin lepas pandang. So, officially saya nak kepada masa presiden. Kita ada dalam orang yang buat ada dengan raja yang malamnya Malaysia Postgraduate Association Boya Tiki dan Raya. Kami tidak ada latar, kami tidak ada duit, kami tidak ada apa, tapi kami ada organisasi dan perkara yang boleh kita kongsikan untuk membangunkan akademik. Jadi for postgraduate, jadi untuk master student, kita rasa master tahun sama apa kata kenal master, yes master PhD. Jadi ini newsletter untuk dikongsi dengan kawan-kawan di sini. Dan kami, saya officially menjemput Masam untuk join sekali apa jadi waktu itu kita akan break salat subuh dan juga makan, dan kita akan sambung pukul 1:30 depan ni duduk, bawah ni, belakang tu, yang belakang sekali buka stokin, pastikan bersih stokin tu, tidak ada sini air dua ni. Boleh? Tapi kalau boleh dekat-dekat dengan slide tu kan, selan ke sana lah, selan ke sana slide. Thank you.
Jadi sebenarnya dia selang kat sini muat lah semua sebab nak ambil angle dari sini. Boleh masuk tu. Maknanya Puan Zaitun boleh duduk paling dekat dengan ni, dekat dengan screen. Tan Sri kan salam semua eh. Dia minta maaf lah kat Puan eh, dia tak dapat lama jadi. Dia sibuk eh, dia lah. Jadi minggu saya bawa balik. Kamu dah datang ke sini? Baru. Yang di England baru. Mungkin lebih merah. Tapi yang ini lagi baru. Yang ini lagi dulu cuma. Choo-hoo-hoo!
Tansri. Semua senyum-senyum. Testing-testing. Yang belakang sopan sikit kan? Satu, dua. Satu lagi? Satu, dua. Udah? Sempit. Satu, dua, senyum sikit. Satu, dua. Satu lagi, senyum. Jason, jumpa sikit. Satu, dua. Last. Ah. Nanti testing kan? Nanti tak ada kodak tu. Boleh buat. Tak boleh nak jawab telefon. Wah. Satu, dua. Satu lagi. Okay, ciri lagi. Okay. Kira. Ajak makan kat meja. Hai, kat mana? Di sana. Hai.
keluar kat dalam video. Nampak dah? Nampak. Eh, tengah ikut ke orang mana ni? Eh, kita cakap dah ni. Eh, kita cakap dah ni. Eh, kita cakap dah ni.